Terkadang memang sih, sesekali kita harus keluar dari riuk-piuk bisingnya kehidupan. Bukan lari dari masalah, tapi mengambil waktu untuk melanjutkan hal yang sudah dimulai. Toh, kita ini manusia, lalu kembali lagi jadi robot yang nyata. Oke, seperti yang tertulis di judul, ini dia. Bukit Ulat Maras. Jadi, saya akan naik ke atasnya. Nginap, tingginya sekitar 200 mdpl. Oke, saya sekarang sudah berada di kaki Ulat Maras. Tuh, puncak Ulat Maras. Jadi kita akan jalan dari situ naik ke atas, terus mutar ke sana sampai ke puncak. Ini aja coba lihat, udah tinggi. Oke, kita mulai aja. Sekarang belum setengah perjalanan. Sekarang jam 5:30. Belum setengah perjalanan. Jadi kita harus melewati ini lagi, naik ke atas. Tuh, sampai ke situ. Jadi kita harus lewat sini. Oke, lanjut. Wow, lumayan. Karena jalannya itu tuh langsung nanjak gitu. Coba lihat. Yang batu-batu tadi kita masih mau nanjak ke sini. Sekarang tuh nanjak, lumayan. Gak ada jalan setapak, cuma nanjak trekking terus. Yuk. Ya lanjut. Ini nih, saya mau kasih lihat. Ini baru setengah perjalanan. Coba lihat ya. Oh. Wah. Asli keren nih. Coba lihat ya. Iya. Mantap bukan?
Dan yang lebih bagusnya, suara burung-burung masih banyak di sini. Pasti kedengaran enggak? Pastilah. Masa enggak? Oh iya. Nih. Ini yang lurus ini. Mungkin sebagian kalian belum tahu. Ini bendungan Pernek. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Keburu maghrib dan tenda juga belum dipasang, belum nyampe puncak. Mungkin trek yang paling terjal ini nih. Duh, nih sampai ke atas. Jadi kontur tanahnya tanah kering tanpa kerikil, jadi berpasir, lumayan licin tapi lumayan sih ada penandanya. Jadi lumayan kentar kalau untuk yang baru naik ke Olat Maras, kelihatan sih nih ada tali-tali gitu dipasangin. Mantap. Mantap lah. Puncak dekat lagi puncak. Coba lihat. Puncak. Puncak. Di lewat sini. Muter. Oke. Puncak Olat Maras. Wow. Kalian tahu gak ini apa? Dan bendungan Batu Bulan. Bendungan Batu Bulan kelihatan juga. Wow. Bendungan Batu Bulan. Jadi tenda yang sudah kupasang cukup 2 orang sih, tapi untuk sendiri ya mantap juga. Jadi saya bawa air 1,5 liter tambah yang ini, lumayan sih cukup kali ya. Ini juga cukup untuk masak, buat ngopi dan wudhu, cukup lah waktunya masak. Jadi saya bawa nasi kan, supaya tinggal masak lauknya aja,
apa yang gak lama gitu. Karena sekarang sudah lapar. Ini ada sayur juga sebawa. Mainlah. Penyedap rasa. Ini pastinya ada kompor dong. Waktunya ngopi. Airnya juga sudah panas. Oke. Oh, matikan dulu ini ya. Oke. Sendok. Air sisa ya segini sekarat, cukup lah untuk besok, untuk subuh cukup. Tes. Mantap. Dan kalau untuk ketinggian ulat maras ini atau bukit ulat maras ini sekitar 200 mdpl. Dan malam ini terang bulan, coba lihat. Semoga jelas sih. Tuh bulannya. Wow. Dan ngeblur ya. Ah, dan ini dia. Di atas ulat maras. Dan kota Sumbawa, ini dia kota Sumbawa. Semoga jelas sih. Oke. Lanjut ngopi. Sekarang sekitar pukul 10. Iya, pukul 10 lebih lah. Ngopi, habis ngopi baru tidur. Besok pagi baru prepare, beres-beres, balik. Mantap juga.